DPRD Kabupaten Sambas memberikan apresiasi pemerintah Kabupaten Sambas yang menggelar Festival Muara Ulakan selama 2 hari di Muara Ulakan, Kecamatan Sambas. Dalam rangka memperingati hari jadi Kota Sambas ke-393 tahun dan perpindahan Ibu Kota Sambas ke-25 tahun. Apresiasi tersebut disampaikan anggota DPRD Sambas Muhammad Parli saat menyaksikan Lomba Sampan Bidar Sabtu pagi. Festival Muara Ulakan dirangkai menjadi 2 kegiatan, yaitu Lomba Sampan Bidar yang dilaksanakan Sabtu ini dan Lomba Dragon Boat pada hari Minggu. Legislator dari Partai Nasdem tersebut berharap Lomba Sampan Bidar yang digelar tersebut bisa menjadi event yang dilaksanakan setiap tahun. Alhamdulillah hari ini Pemda Kabupaten Sambas melaksanakan acara Lomba Sampan Bidar dan Lomba Sampan Dragon Boat Sekabar di Festival Muara Ulakan. Dalam hal ini kami mengapresiasi pemerintah daerah Kabupaten Sambas dan mendorong kegiatan Lomba Sampan Bidar ini di Kabupaten Sambas. Dan kami berharap agar event-event seperti ini dijadikan agenda tahunan setiap tahun yang dilakukan di Kabupaten Sambas. CSM TV Madahkannya.